Halo sahabat cari cara televisi atau CCTV. Jadi hari ini saya ingin membuat tutorial membuka ban motor Vespa. Nah teman-teman semua, jadi saya punya trouble waktu kemarin touring. Saya ada bocor ban. Nah sekarang saya ingin mengganti. Ini kan kalau bannya ban Mizel, saya ingin pakai ban standaran dia aja, YRC. YRC ini nanti saya akan bongkar dari motor sprint saya. Nah kalau ini Mizel, ini kemarin peruntukannya untuk motor Vespa PX. Nah bagaimana caranya? Nah teman-teman, jadi kalau untuk bongkar ban saya hanya membutuhkan dua kunci segitiga ini. Ini ada kunci 10, 11, 13 dan kunci 8, 10, 12. Karena biasanya baut dari pelak Vespa ini kalau nggak kunci 12, kunci 13. Nah, coba kita lihat, ini biasanya kunci 12. Kunci 12 teman-teman. Jadi ini kita buka. Nanti ban dalamnya bisa kita tambal dulu. Nah, ini kalau yang ini nggak masuk kunci 12, berarti kunci 13. Ini kunci 13, kunci 13. Karena kadang-kadang seperti itu, dia dalam satu, tapi bisa semua diganti ke apa namanya, ke baut 12 semua bisa, baut 12 semua bisa teman-teman. Jadi saya akan pakai pelak ini karena pelak ini dia lebih bagus dari pelak ban serep motor Vespa Sprint saya. Karena pelak yang Vespa Sprint itu hanya memang darurat banget. Kenapa darurat? Ya karena tadi untuk membeli pelaknya kan lumayan membutuhkan biaya. Makanya akhirnya saya pakai aja pelak seadanya. Kita akan membuat tutorial bagaimana mengganti ban pada Vespa. Teman-teman, jadi ini buka dulu tutup pentilnya. Ini gampang banget kita bukanya. Oke. Nah, di sini nah dia kan modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal kita keluarkan aja ban dalamnya dan kemudian kita akan tambal. Kemarin ini saya rasa dia bocornya bocor halus. Nanti kita cek aja sih bocornya di mana. Padahal kemarin ini bannya ban baru loh teman-teman. Saya belinya ban dalam baru. Makanya kita akan lihat ini posisi bocornya di mana nanti. Oke. Tapi kita akan ganti tapetnya pakai pelak ini. Tapi kita ganti bannya. Oke, ikuti saya, kita akan bongkar ban serep sprint saya. Teman-teman, ini sepertinya baut 12, ini kita buka. Pelaknya kurang bagus, makanya pelaknya mau saya ganti, teman-teman.
teman-teman. Jadi kita akan bongkar dulu apa banding ini. Jadi kita singkirkan dulu baut-bautnya biar nggak tercampur. Kan kita kempeskan dulu. Ya, kita akan ganti pelek ini. Teman-teman, dalam masang ban yang sampai ban dalamnya terlipat, jadi setelah kita pasang kita akan isi angin sedikit. Thank you.
baru setelah itu kita pasang bautnya, kita kasih ring. Teman-teman, jadi ini dalam masang bautnya kita kasih ring. Ya, kita kasih ring. Oke. Ini jangan terlalu kencang dulu, teman-teman. Kita akan isi anginnya. Oke, nah teman-teman, selanjutnya kita akan isi dulu anginnya sedikit. Jadi kita isi anginnya ini agar waktu kita mengencangkan bautnya enggak, ban dalamnya enggak terjepit, teman-teman. Oke, setelah terisi angin sedikit, baru kita kencangkan bautnya. Karena kalau terlalu kencang nanti susah dia dikencangkan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kita kencangkan anginnya.
Oke, cukup keras. Sekarang kita akan mengganti bannya.